Ntar potong ya. Ah, lu hitungan banget sih, Mon. Ternyata ada manfaatnya juga selama ini gue sering dibohongin sama Abdel. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mas, ntar beliin aku baju ya? Tenang aja. Emang ada uang? Kalau namanya jalan sama pacar kan udah siap segala sesuatunya. Jadi senang. Kamu bebas mau milih yang mana aja. Malah kalau perlu kamu nggak perlu milih. Oh, kok gitu sih? Ya maksudnya begitu datang tinggal ambil-ambilin aja semua bajunya. Ibek sekali jadi makin cinta. Mon, kemana aja sih lo? Susah banget dicariin. Ada urusan apa sih? Gimana janji lo? Ngomonginnya jangan di sini, Klis. Gak enak nanti dengerin orang-orang. Tadi kira gue sombong lagi. Ada apa sih, Mas? Saya mau dicalonin jadi wakil camat. Kita omongin di dalam. Ayo. Tunggu di sini ya, Shay. Jangan lama-lama ya, Mas. Iya. Terlaluan lu, Chris. Masa lagi utang di depan cewek gue? Habis, lu susah banget sih dicariinnya. Utang lu kan udah 1 bulan. Kapan dong lo mau bayar? Tenang aja, besok pagi gue bayar. Gue kan sekarang mau ngambil uang sama cewek gue. Kalau gitu, lo bayar utangnya malam ini aja. Ngapain nunggu besok? Malam ini kan lo gak jaga, Klis. Lo mesti istirahat. Besok malam kan lo jaga lagi. Nanti kalau lo sakit... Oh iya ya. Lo benar juga, Mon. Waduh, kalau gitu, gue numpang kencing ya, Mon. Gue udah kebelet nih. Lo hitung ya, Klis. Udah berapa kali lo numpang kencing sini? Ntar potong ya. Lu hitungan banget sih, Mon. Ternyata ada manfaatnya juga selama ini gue sering dibohongin sama Abdel. Monda, kamu sendirian? Si Temon mana? Di dalam sama Sapam. Oh, pasti si Muklis tuh. Iya, kan Mas Temon mau dicalonin jadi wakil camat. Wakil camat? Ngurus diri sendiri aja nggak becus tuh anak. Sosokan ngurusin orang sekecamatan. Palingan juga urusan utang. Mulai deh main sabotase. Lo mau jadi wakil camat, Mon? Iya. Mata lo kenapa? Cacingan, Mon? Del. Masa nggak paham sih? Kayaknya nggak seneng banget kalau ngeliat teman seneng. Mon, jangan lupa ya besok pagi. Beres, Klis. Besok pagi semuanya kita selesaikan. Salam ya buat Pak Camat. Urusan utang si Muklis gimana, Mon? Soal utangnya si Muklis, udah gue maafin, Del. Soalnya dia kondisinya nggak memungkinkan lagi untuk bayar. Malah gue tawarin, kalau mau ngutang, datang lagi aja, Klis. Yuk, yang kita jalan. Lama-lama di sini, nanti kamu berubah pikiran lagi. Kasian si Ica. Lama-lama sama temen, bisa berubah wujud dia cakan-cakan. Apa sih, Mona? Gerabak-gerubuk. Ganggu orang tidur aja. Gue nggak bisa tidur, Del. Kenapa sih? Kepikiran. Buat gantiin utang ke Muklis besok pagi. Oh, yang 500 ribu itu harus dibayar besok pagi? Iya. Cuman kalau caranya begini, lo yang susah tidur, gue yang begadang nih. Lo punya ide nggak? Lama-lama abis deh ide gue buat bantuin lo doang. Muklis, si Temon kan janji bayar utang besok pagi yang 500 ribu. Kagak jadi, si Temon gak punya duit. Udah, Mon, lo tidur aja yang nyenyak. Sekarang giliran Muklis yang gak bisa tidur. Makasih ya, Del.